Tahun lepas bila kita tengok apa benda yang aku buat, kadang-kadang kita rasa dah tahun baru dah, tak ada apa pun yang kita buat kan. Ini musibah yang kita kena sama-sama perbaiki pada masa-masa akan datang. Jadi soalan yang diberikan kepada saya berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tengok soalan Ustaz Mat tadi, ada dua hadis sebenarnya yang terangkum di dalam satu soalan. Hadis yang pertama ialah hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Hadis riwayat Tirmizi, sebuah hadis yang hasan. Yang kedua, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, yang mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha fa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya fawaqa'an nas fi syajaril bawadi wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhla fastahyaitu faqalu hadithna ya Rasulullah, akhbirna ya Rasulullah ma hiya, faqala hiya an-nakhla, fadhakartu dhalika li Umar faqala law la an takuna qulta hiya an-nakhla fahuwa ahabbu ilayya min kaza wa kaza. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya, hadis yang pertama tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam banyak-banyak pokok ada satu jenis pokok, Nabi kata syajar, inna minasyajari syajaratan, daripada banyak-banyak jenis pokok ada satu jenis pokok, la yasqutu waraquha, yang mana daunnya tidak gugur. Pokok ni daun dia tak gugur. Fahiya masalul muslim. Ada yang baca mislu, ada yang baca masalu, kedua-duanya boleh. Perumpamaan pokok ni sama macam perumpamaan orang muslim. Daunnya tak gugur. Perumpamaannya sama macam perumpamaan orang muslim. Beritahu saya, apakah pokok itu? Kata Ibnu Umar, fawaqa'an nas fi syajaril bawadi. Orang ramai yang ada dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berteka-teka. Kan? Orang ramai dalam majlis Nabi itu berteka. Sebab dalam majlis Nabi itu ada pelbagai umur. Ada yang dewasa, ada yang tua dan ada yang budak-budak. Waktu ni Ibnu Umar agak muda. Sebab tu orang kata apa, kalau kita tengok dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi tak membeza-bezakan umur. Dalam majlis Nabi ni orang boleh hadir selagi mana tak ganggu majlislah. Kan? Sebab tu kalau ada budak-budak dalam majlis ilmu, itu petanda baik. Kalau yang datang semua muka-muka belia purba, yang muda-muda tak datang, budak-budak pun tak datang, yang tu kita kena susah hati sikit. Kan? Budak-budak datang majlis ilmu, itu satu petanda yang baik. Seperti mana majlis Nabi SAW dihadiri oleh Ibnu Umar yang muda sikit. Fawaqa'an nas fi syajari bawadi, yang tua-tua duk fikir, pokok apa ni? Semua pikiran mereka terbayang dekat pokok-pokok yang berada di bawadi, yang berada di pedalaman, yang di kampung-kampung. Fawaqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Kata Ibnu Umar yang muda tu, dalam jiwa aku ni terdetik, ia adalah pokok tamar. Fastahyaitu. Tapi aku malu nak sebut, kata Ibnu Umar. Aku malu. Kenapa malu? Kerana nak jawab ni yang tua-tua ramai. Saya ni muda. Kan? Jadi saya malu. Tapi menariknya, Imam Bukhari letak hadis ni dekat beberapa tempat. Tempat yang pertama, dekat
bab qaulil muhaddis haddatsana wa akhbarana. Imam Bukhari letakkan hadis ni dalam bab macam mana cara nak menyampaikan ilmu. Sebab riwayat hadis ni ada berbeza-beza lafaz. Ada yang baca hadisuni, ada yang baca akhbiruni. Satu lagi Imam Bukhari letak dalam bab babul haya fil ilm. Bab malu dalam ilmu. Sebelum nak bawa hadis ni, Imam Bukhari bawakan kata-kata Mujahid. Tuan-tuan kenal Mujahid? Mujahid bin Jabr Al-Makki. Mujahid bin Jabr ni tabi'i, anak murid kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Seorang tokoh dalam tafsir dan juga tokoh dalam hadis. Bukan Mujahid lain lah. Tuan-tuan jangan fikir Mujahid yang lain-lain tu. Bukan juga Mujahid Sikandar tu. Mujahid bin Jabr. Imam Bukhari bawa dulu lafaz tu. Lafaz kata-kata Mujahid yang menunjukkan malu dalam ilmu ni tak betul, tak bagus. La yata'allamul ilm mustakbir wala mustahin. Tak boleh belajar ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Orang malu tak, dalam ilmu tak boleh malu. So, tapi nak sebut apa dia? Nak sebut dalam bab ni Ibnu Umar telah melakukan satu perkara yang sepatutnya tak dilakukan oleh penuntut ilmu. Patut kena tahu jawapan yang betul, jawab sajalah. Kan? Tapi dia kata dia malu. Nabi SAW ditanya oleh para sahabat. Sahabat tanya akhirnya, bagi tahu kamilah ya Rasulullah, apa jawapannya, kami nak tahu. Maka Nabi kata hiyan nakhlah. Dia adalah pokok tamar. Maka Ibnu Umar pun dia balik, fadzakartu zalika li Umar. Bila dah balik keluar daripada majlis, dia bagi tahu pada bapa dia, Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia pun cerita-cerita. Apa kata Umar? Umar kata, la antakuna qulta hiya an-nakhlah ahabbu ilayya min kadha wa kadha. Kalau engkau sebut tadi itu adalah pokok tamar, aku lebih suka daripada sekian dan sekian. Dalam riwayat Bukhari dan dalam riwayat Muslim tak disebut sekian dan sekian tu apa dia. Tapi dalam sebahagian riwayat yang lain, iaitu riwayat Ibn Hibban, disebutkan kaza wa kaza itu adalah lebih aku suka, kata Umar, daripada kalau aku dapat unta merah. Maksudnya satu kenderaan yang mahal pada zaman tu. Okey. Hadis ni maksudkan apa? Dua hadis yang disebutkan oleh moderator tadi. Nak sebutnya yang pertama, masa ataupun tahun ataupun perkiraan minggu ataupun perkiraan hari tidaklah memberikan apa-apa makna pada kita kalau kita tidak isinya dengan perkara yang baik. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sangat masyhur daripada Ibnu Abbas, Nabi kata apa? Ni'matani maghbunun fiha kathirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat yang manusia sentiasa rugi padanya. Maghbun, Nabi guna perkataan maghbun daripada perkataan ghaban. Bukan ghaban. Ghaban, al-ghabnu. Orang Perlis saya tak tahu selalu guna ataupun tidak perkataan ghaban ni, tapi orang Perak, saya orang Perak. Orang Perak selalu guna perkataan ghaban ni. Meghaban tebin. Biasa orang Perak sebut. Ghaban ni maksudnya huru-hara ataupun rugi, ditipu. Dan perkataan ghabnul fahish selalu diguna dalam muamalah Islam, dalam urus niaga, dalam perniagaan. Peniaga yang menipu pembeli, istilah dipanggil al-ghabn, al-ghabn. Nabi SAW sebut dua nikmat yang sentiasa manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, kesihatan dan masa lapang. Syekh Sharaf Al-Qudah dalam kitab dia Al-Hadyun Nabawi fil Raqaiq, dia menyebut al-faraq itu bukan semata-mata waktu lapang, tetapi adalah umur. Maka masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat kita ni, yang kita duk sambut tahun baru ni, sebahagian orang sambut tahun baru dengan melompat-lompat, dengan happy, dengan seronok tak tentu hala, yang kita pun kadang-kadang heran apa saya seronok sangat dengan tahun baru ni. Sebenarnya kita kena tanya diri balik, berapa banyak perkara baik yang telah kita laksanakan, perkara baik yang telah kita lakukan apabila Allah telah mengkurniakan kepada kita untuk hidup sepanjang tahun 2022 yang kita akan tinggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang kedua Nabi SAW nak bagi tahu kita, setiap mukmin kena memikirkan bukan hanya untuk hidup dalam dunia ini untuk diri dia, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain.
Sebab itu Nabi kata, persamaan pokok tamar ni sama macam orang mukmin. Para ulama hadis berbahas. Kan mereka berbahas sesama mereka. Apa persamaannya? Ada yang kata persamaan itu dari sudut daun pokok tamar ni tak gugur. Sama macam orang mukmin. Dalam diri orang mukmin ni ada satu benda tak gugur. Apa tak gugur? Dalam riwayat hadis disebut dakwah. Ya? Dakwah orang mukmin tidak gugur. Mungkin dimaksudkan doa, ada yang dimaksudkan dengan seruan ke arah kebaikan. Sebahagian ulama hadis mengatakan persamaan itu dari sudut dawamun nafa'. Dawamun nafa' maksudnya manfaat pokok tamar ni berterusan. Tak berhenti. Kerana pokok tamar sebelum dia berbuah pun dia memberi manfaat kepada orang, sehingga bila dia berbuah pun dia memberi manfaat kepada orang, sehingga apabila pokok tu mati pun ada manfaat untuk orang. Sebelum pokok tamar berbuah, pokok itu memberi teduhan kepada orang, memberikan orang tu rasa sejuk daripada panas matahari, terutamanya bagi orang yang duduk di kawasan Madinah. Itu yang pertama. Sebab itu kalau kita tengok dalam hadis, ada waktu-waktu sahabat ni duduk dekat bustan, duduk dekat kebun-kebun tamar untuk sejuk. Itu yang pertama. Yang kedua, bila dia berbuah, dia bila mula berbuah, buah tu boleh makan. Waktu dia kelat pun orang makan. Waktu dia masak menjadi rutab, masa dia balah pun orang makan. Waktu dia jadi rutab pun orang makan. Bila dia ranum, makan. Bila dia kering pun makan. Bila kering pun makan. Menjadi tamar. Kan bila dah mati pokok tu pun berguna, iaitu dia punya apa dipanggil tu, batang dahan utama dia tu orang guna untuk, kadang-kadang dibuat untuk bekah air, dikorek jadikan bekah air, kadang-kadang dijadikan tiang-tiang untuk rumah di Madinah, dan tiang-tiang masjid, tiang-tiang binaan. Ada yang kata syumulun nafa', bukan hanya sekadar dawam, bukan hanya sekadar manfaat yang berterusan. Syumul maksudnya manfaatnya itu menyeluruh. Daripada daunnya digunakan, batangnya digunakan, daun digunakan untuk buat atap, batang digunakan untuk tiang tadi saya sebut, buahnya dimakan oleh manusia, sehingga kan biji tamar itu juga ada guna. Apa dia? Biji tamar dijadikan sebagai makanan untuk unta pada zaman tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam riwayat, kalau tuan-tuan buka dalam Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim, ada satu riwayat, ada satu kisah dibawa, bila mana orang-orang daripada puak Quraisy langgar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan bila langgar perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bani Bakar pergi bunuh satu orang daripada puak Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah pergi mengadu kat Nabi. So Abu Sufyan pada masa tu dia orang Quraisy, dia takut-takut orang Bani Khuza'ah mengadu kat Nabi. Dia orang berada dalam perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata. Jadi Abu Sufyan ni pergi siasat. Dia jumpa satu orang daripada Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni balik daripada Madinah. Dia tanya, kau daripada mana? Daripada Madinah jumpa Muhammad ni? Dia kata tidak. Dia terpaksa untuk selindung. Sebab waktu tu adalah waktu di mana Quraisy telah langgar perjanjian dan perang sedang berlaku. Al-Harbu Khada'ah. Perang itu tipu daya. Maksud boleh kita selindungkan perkara. Jadi Abu Sufyan tak percaya, dia cek dekat tai unta. Dan dia tengok dekat tai unta tu ada biji tamar. Dia tahulah apa ni, unta tu daripada Madinah. Unta tu daripada Madinah. Jadi nak sebutnya apa dia? Hadis nak bagi tahu orang mukmin kena boleh buat, betul. Tapi dia kena fikir juga apa manfaat dia nak beri pada orang lain. Apa manfaat dia nak bagi pada orang lain? Selagi mana dia hidup, adakah manfaat pada orang lain bertambah dengan kehadiran dia? Itu yang kita kena fikir sama-sama apabila Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita dengan umur yang panjang. Sebab ada di kalangan sahabat Nabi umur tak panjang pun, tapi manfaatnya kekal sehingga ke hari ini. Kan? Yang kita kena sama-sama muhasabah diri, saya sama, tuan-tuan kita semua sama. Kan? Tahun lepas bila kita tengok apa benda yang aku buat, kadang-kadang kita rasa dah tahun baru dah. Tak ada apa pun yang kita buat, kan? Ini
musibah yang kita kena sama-sama perbaiki pada masa-masa akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.